anjuran menikah di bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, anjuran menikah di bulan Syawal. Sunnah lainnya di bulan Syawal yaitu anjuran menikah di bulan Syawal. Bagi yang sudah dimudahkan oleh Allah bisa melaksanakan sunnah ini. Sebagaimana Aisyah menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi di bulan Syawal dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Maka istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku? Ia berkata, Aisyah radhiyallahu anhu dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal, hadis riwayat Muslim. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah di bulan Syawal adalah untuk menepis anggapan bahwa menikah di bulan Syawal adalah kesialan dan tidak membawa berkah. Ini adalah keyakinan dan akidah Arab Jahiliyah. Bulan Syawal dianggap bulan sial menikah karena anggapan di bulan Syawal unta betina yang mengangkat ekornya. Ini adalah tanda unta betina tidak mau dan enggan untuk menikah. Ibnu Katsir menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah untuk membantah keyakinan yang telah sebagian masyarakat yaitu tidak suka menikah di antara dua id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.